Di malam Kamis Putih ini, kita akan menghayati ajaran dan teladan Tuhan pada setiap kita untuk menjadi hambanya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah di tengah zaman di mana semua orang mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita menghayati jika Yesus memanggil kita jadi hambanya, tentu Ia merancang sesuatu yang baik bagi kita. Bahkan melalui hidup kita, mari kita renungkan panggilannya dengan nyanyikan "Ku Dengar Panggilan Tuhan". Pada Kamis malam itu, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya
Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabbi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jemaat dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya makan bersama adalah tanda persahabatan. Di sana ada percakapan yang hangat, berbagi tawa dan duka. Semua dirasakan bersama. Mereka merasa bersahabat. Tetapi Yesus tahu ada satu pengkhianat. Ya, Yudas Iskariot. Dia itu bukan sahabat. Dia adalah pengkhianat itu. Kalaupun selalu dekat, itu karena dia mau berkat. Namun, ketika kita mencaci seorang Yudas, adakah kita lebih baik dari dia? Mari kita ambil waktu tenang sejenak. Secara pribadi, mari kita datang dan menjawab kepada Kristus seperti seorang Yudas, memastikan siapakah diri kita di mata dia. Mari kita berdoa membawa permohonan kita supaya dia berkenan mengampuni kita dari segala pengkhianatan, bahkan membaharui kehidupan kita. Tuhan, kami berlumuran dosa, sudilah ampuni kami. Pada Kamis malam itu,
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan cawan, lalu memberikannya kepada mereka serta berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yeah.
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pernyataan firman Tuhan. Terima kasih ya Kristus untuk kasih-Mu yang berkorban sehingga setiap kami beroleh anugerah dan selamat. Tolonglah kami ya Tuhan supaya karya penebusan-Mu yang menolong kami dari perhambaan dosa untuk boleh menjadi hamba-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong melalui firman dan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk boleh menjadikan setiap kami hamba yang berbahagia karena kami boleh melakukan apa yang Engkau Tuhan kehendaki. Berfirmanlah, kami rindu mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab dan akan dibacakan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 hingga yang ke-17. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 3 sampai 17. Yesus tahu bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggang-Nya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada-Nya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepada-Nya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang. Tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepada-Nya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepada-Nya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepada-Nya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang akan Tuhan dan yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih baik daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan hidup setiap hari.
Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hamba yang berbahagia. Saudara, kita mungkin pernah mendengar seorang yang bernama Henry Nouwen. Dia adalah seorang Belanda. Dia melayani sebagai pastor, penulis, bahkan dia adalah seorang teolog spiritualitas yang terkemuka. Bahkan dia seorang pengajar, dia seorang profesor. Kalau memperhatikan karir dia mengajar, baik itu di Notre Dame, di Yale, bahkan Universitas Harvard, itu menunjukkan kelas dia sebagai seorang pemikir yang terkemuka, seorang pengajar yang diminati. Dan memang betul, hampir setiap kegiatan pelayanan dia, pengajaran dia, mendapatkan respon yang baik. Tetapi di tengah popularitas itu, justru pada tahun 1985, Nouwen mengambil keputusan berhenti dari kehidupan kampus. Dan kemudian dia pindah sebuah komunitas yang di luar dugaan banyak orang, yaitu ke dalam komunitas Le Arche, sebuah komunitas yang memperhatikan, merawat, melayani orang-orang disabilitas. Pertama dia melayani di Perancis, kemudian dia pindah ke Toronto, Kanada, sampai meninggalnya pada tanggal 21 September 1996. Nouwen telah meninggalkan kehidupan kampus yang begitu luar biasa dipandang orang sebagai karir yang cemerlang, penuh dengan pengagum, orang-orang yang begitu senang dan menikmati pemikiran-pemikirannya yang ulung. Untuk apa? Untuk melayani kaum disabilitas. Secara khususnya mereka yang mengalami kesulitan secara intelektual. Yang menarik adalah semangat pelayanan dia bersama dengan orang-orang lainnya yang ada dalam komunitas ini diucapkan dan diungkapkannya di dalam doanya yang demikian. Tuhan, dunia yang kau ciptakan sedang di dalam keadaan sakit. Engkau mencintai dunia yang kau ciptakan sehingga engkau rela menjadi bagiannya, mengalami hal-hal duniawi sampai sepenuh-penuhnya, serendah-rendahnya. Sakit yang diderita dunia begitu beragam. Ada yang ringan, ada yang berat. Sakitnya seorang pelajar yang putus sekolah, yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Saudara, mungkin ini lebih mending daripada anak-anak kita yang hari ini masih bisa homeschooling. Nouwen melanjutkan doanya. Sakitnya orang-orang yang ditindas, bahkan diperlakukan tidak adil. Seperti mungkin hari ini ada di antara kita yang mengeluh karena ketidakadilan yang kita alami di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di tengah-tengah dunia. Bahkan mungkin ada yang merasa diperlakukan tidak adil dalam bergereja. Nouwen berdoa, Tuhan, inilah dunia-Mu. Engkau adalah yang berbelas kasih. Engkau datang untuk berbagi rasa di dalam kesakitan kami. Karena itu Tuhan, berilah umat-Mu ini harapan, keberanian, kekuatan, dan iman. Cuma dikasih oleh Tuhan, Henry Nouwen meninggalkan popularitasnya untuk menghamba jadi pelayan kaum disabilitas. Justru di tengah pelayanannya itulah Nouwen menemukan dirinya, menemukan perannya, menemukan kebahagiaannya. Dan disitulah lahir karya-karya, tulisan-tulisan, buku-bukunya yang hampir 40 jumlahnya. Dan itu memberkati banyak orang. Itulah karya-karya terbaiknya seorang Henry Nouwen. Saudara, apakah kita ingin mengalami kebahagiaan? Saya yakin setiap kita ingin menikmati kebahagiaan.
Bahkan semua orang, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Orang berlari untuk menikmati, bahkan memiliki kekuasaan, popularitas, posisi, kekayaan, kepandaian, dan masih banyak hal yang lain lagi. Semua orang berpikir dan menduga bahwa dengan mendapatkan itu semua, kita akan berbahagia. Seperti saat ini, di dalam situasi ada pandemi COVID-19. Masih saja ada orang yang mencoba mencari bahagia sendiri di atas derita orang lain. Entah itu untuk sebuah keuntungan ekonomis atau keuntungan politis, bahkan ada banyak kepentingan-kepentingan lain yang tersembunyi. Dan itu demi bahagia, tetapi di atas derita. Itulah yang juga terjadi di dalam percakapan murid-murid Tuhan Yesus pada malam ketika Yesus sedang mengadakan perjamuan malam. Dalam Lukas pasal 22 ayat 24, di sana dikatakan ada pertengkaran di antara murid tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Saudara, pertengkaran ini, kelakuan ini menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap penderitaan yang sedang Yesus hadapi. Murid-murid tidak memahami via dolorosa, jalan salib yang akan Yesus jalani. Penyaliban Yesus di dalam Injil Yohanes akan menunjukkan kemuliaan Yesus. Tetapi kemuliaan melalui jalan kehinaan. Yesus ditinggikan dengan jalan direndahkan. Awal dari jalan kemuliaan itu adalah pembasuhan kaki murid-muridnya. Saudara-saudari, Tuhan berbeda dari Injil Sinoptik, yaitu ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Maka di sini dalam Injil Yohanes, kita melihat bahwa Yohanes tidak menceritakan tentang pemecahan roti ataupun pembagian anggur perjamuan. Yang disorot oleh Yohanes adalah justru tentang Yesus yang membasuh kaki murid. Dan kalau Anda baca, di dalam ketiga Injil yang lain, kisah pembasuhan tidak ada, kecuali dalam Injil Yohanes. Membasuh kaki adalah hal yang lazim sebetulnya pada zaman itu. Zaman itu orang biasa memakai kasut seperti sandal jepit kita kali ini. Di jalanan berdebu, maka hasilnya adalah kaki yang kotor. Karena itulah sebelum masuk rumah, selalu tersedia tempayan besar berisi air. Dan kalau tuan rumah itu adalah orang yang biasa, maka tamu akan mencuci kaki sendiri. Tapi kalau tuan rumah adalah orang yang kaya, maka pasti ada seorang budak, atau bahkan lebih beberapa budak, akan mencuci kaki para tamu. Maka sudah disitulah kita melihat, pada zaman itu, budak itu dipandang rendah, dipandang hina. Bahkan bukan lagi dianggap orang, melainkan sama dengan barang milik yang lainnya. Menariknya adalah justru tindakan Yesus yang membasuh kaki itu dilakukan setelah mereka masuk, bahkan berada di dalam rumah. Bahkan dikatakan sedang makan bersama. Maka ini berarti tindakan Yesus bukan dilakukan untuk membersihkan kaki. Tetapi ini justru merupakan tindakan simbolis. Simbol tentang kerendahan diri. Simbol pelayanan. Di tengah perjamuan itu, Yesus dikatakan bangkit, menanggalkan jubahnya, mengambil peran seorang budak. Dan disitulah ia membasuh kaki para muridnya. So, dikasih oleh Tuhan, jubah itu adalah sebuah simbol keagungan dari si pemakainya. Ketika dia menanggalkan jubah, berarti dia menanggalkan kemapanan, dia menanggalkan kemuliaannya. Sebagai ganti jubah, Yesus justru mengenakan kain lenan diikat pada pinggangnya. Lalu ia mulai membasuh kaki para muridnya. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku yang adalah guru dan Tuhan membasuh kakimu, aku
memberikan kepada kamu sebuah panggilan, yaitu apa? Kamu wajib saling membasuh kakimu. Saudara dikasih oleh Tuhan, pembasuhan kaki itu merupakan sikap hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai guru. Karena itulah harus digugu dan harus ditiru. Harus ditaati dan dihidupi oleh para murid. Di tengah minat manusia yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ingin menjadi orang yang ditinggikan, dimuliakan. Karena itulah melalui tindakan saling membasuh kaki, Yesus mengajak kita untuk saling merendahkan diri dan saling melayani. Sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai hamba manusia. Karena ketika menjadi hamba manusia, kita dijadikan budak. Tetapi justru Tuhan memerdekakan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan melalui salib, itu adalah karyanya yang membebaskan. Supaya kita memberikan kehidupan ini dipakainya untuk menjadi hamba yang melayani. Banyak gereja hari ini di dalam perayaan-perayaan Kamis Putih melakukan tindakan simbolik membasuh kaki. Ini memang sebuah ritual pembasuhan yang tidak salah, bahkan bisa menggugah hati dan perasaan. Namun, simbol ini akan menjadi sia-sia. Simbol ini bahkan bisa menjadi batu sandungan. Jika justru dalam keseharian kita tidak menemukan, tidak menunjukkan semangat otentik dari kata melayani. Dari awal perjamuan Yesus telah menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan dia melayani di dalamnya. Dan disitulah dia menunjukkan bukan sekadar ajaran, tapi teladan dalam tindakan. Karena itu mari dalam Kamis Putih hari ini kita merenungkan bahwa pembasuhan kaki ini akan menjadi sesuatu yang mubazir jika kita tidak melihat ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Akan menjadi mubazir jika kita hanya melihat tetapi tidak pernah mau terlibat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, gereja kita, bahkan dunia yang sedang sakit. Pembasuhan kaki akan menjadi suatu yang sia-sia apabila gereja hanya bisa menuntut tetapi tidak bisa menuntun dunia untuk berubah. Karena gereja, yaitu kita sendiri, belum mau berubah. Kita hanya puas dengan perayaan-perayaan, tapi tidak pernah menunjukkan perubahan-perubahan. Lebih baik tidak usah membasuh kaki, jika semangat yang masih ada dalam diri adalah ingin dilayani dan bukan melayani. Hamba yang bahagia adalah ketika dia menjalani panggilannya, menggenapi tugasnya. Hari ini Tuhan panggil kita sekalian untuk menjadi hamba-Nya, untuk bekerja dan memberkati keluarga, memberkati gereja, bahkan melalui gereja kita memberkati dunia yang sedang sakit ini. Biarlah kita boleh bersama menaikkan doa sebagaimana yang tadi Owen katakan di dalam doanya. Tuhan, inilah dunia-Mu yang sakit. Biarlah Engkau beri kepada kami keberanian, kekuatan, dan iman untuk boleh membawa pemulihan, perubahan. Selamat melayani. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Salibkan di Golgota.
suci di dalamnya. Mari jemaat sekalian, kita satukan hati dalam doa syafaat, diakhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Kamis Putih, di mana kami sekali lagi diingatkan akan ajaran dan teladan Kristus yang menghamba. Sekalipun Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Engkau berkenan merendahkan diri. Dan biarlah kami boleh belajar kepada Engkau, Guru Agung. Kami belajar untuk menggugu dan meniru, belajar untuk mentaati dan menghidupi panggilan ini. Maka kami berdoa menyerahkan, biarlah diberkati keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati gereja kami, diberkati dunia ini. Karena perhambaan kami adalah hamba kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Hamba yang dibebaskan dari perhambaan dosa untuk boleh menghambakan kehidupan, memuliakan Tuhan. Maka lengkapi dan berkati kami secara khususnya di tengah-tengah wabah COVID-19. Di tengah begitu banyak ketakutan, begitu banyak orang yang mengalami kegelisahan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu, memberikan kepada kami kepedulian dan keberanian untuk boleh bersama-sama memerangi penyakit ini. Maka Tuhan, kami berdoa menyerahkan, biarlah Engkau sendiri akan terus melengkapi, Engkau memberkati kesehatan mereka yang sedang berjuang di garis depan. Berkati keluarga kami, baik di dalam melakukan pekerjaan dari rumah, belajar di sekolah yang harus dilakukan di rumah-rumah, ketika kami harus melakukan banyak hal yang baru. Mari Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau taat. Belajar untuk menghidupi bagaimana menjadi seorang hamba yang Tuhan kenan dan berkati. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hari ini untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, yang ditinggalkan oleh kekasih-kasih mereka karena menjadi korban dari COVID-19. Mereka yang sedang dirawat dan yang sedang sakit. Mari Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami juga terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintah kami supaya di tengah-tengah berbagai macam situasi yang sedang mengalami banyak perubahan dan pergumulan diberikan hikmat dan kekuatan, semangat untuk boleh bersatu dan bersama-sama menghadapi pergumulan bangsa ini. Jauhkan bangsa kami dari tindakan-tindakan sekelompok orang, pribadi lepas pribadi, yang ingin mengambil keuntungan di tengah derita yang sedang kami alami. Mari Tuhan, Engkau Allah yang berkenan datang, bahkan bersama dengan kami menghadapi pergumulan. Biarlah Engkau berkenan menolong dan terus mendorong kami di tengah-tengah pergumulan ini, untuk boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Sehingga di dalam itulah semua Tuhan, ketika kami menghambakan diri kami kepada Engkau dengan melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini di sini, di tempat kami masing-masing. Di sanalah kami menjadi hamba yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk seluruh rangkaian Paskah yang harus kami rayakan di tengah-tengah keprihatinan. Tapi biarlah ini justru menimbulkan sebuah pemaknaan pengalaman iman yang dibaharui. Di tengah kesendirian kami, kami justru mengalami kehadiran Tuhan yang dekat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan mohonkan doa bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mohon Tuhan utus dan berkati kita.
Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan karena kasih-Nya. Tuhan telah memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau jadi hamba-Nya yang berguna. Maka berbahagialah jika engkau melakukannya. Allah Bapa, sumber kasih dan rahmat, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, di dalam persekutuan Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oh,